بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan wakil yang berbahagia Wan Yusof bin Wan Mustafa, Ketua Urusdia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan, yang dimuliakan Saudara Fuad, pengarah program kita, yang dimuliakan Dr. Mazli dan Dr. Yusof serta Saudara Hasbi, ahli-ahli panel dan tetamu jemputan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tidak akan membuang masa lagi. Saya terus membaca, macam jadi baca waktu berita je lah. Kerana nak menjimatkan masa, kita dah lebih pukul 10. Tema yang saya berikan kepada huraian buku saya ialah Maqasid Syariah, Rahmat Sebuah Negara Berkebajikan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj 78 yang maksudnya berjihadlah, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya. Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Agama bapa kamu Ibrahim, ia menamakan kamu orang-orang Islam semenjak dahulu dan di dalam Al-Quran ini, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Oleh itu, dirikanlah sembahyang dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindungan kamu, dialah pelindung kamu. Maka Allah yang demikian sifatnya, dialah sahaja yang sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik memberi pertolongan. Negara Islam yang pertama namanya Al-Madinatu Al-Munawwarah. Ia adalah sebuah negara yang mempunyai sifat dan gelagat sebagai sebuah negara berkebajikan dalam bidang ekonomi dan kewangan. Jadi dalam bidang ekonomi dan kewangan, sifat negara Islam pertama adalah negara berkebajikan. Ia dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dalam perutusannya, iaitu sebagai khalifah Allah untuk menjadi contoh yang terbaik kepada semua, uswatun hasanah. Tujuan utama menubuhkan sesuatu negara berkebajikan ialah untuk menjaga maslahah agama, nyawa, harta, keturunan dan akal. Dan ini adalah risalah yang terkandung di dalam Maqasid Syariah yang dikemukakan oleh Imam Syatibiyah. Imam Syatibi. Menegakkan sebuah negara berkebajikan merupakan sunnah Al-Kubra, sunnah yang agung berbanding dengan ibadat-ibadat yang lain yang merupakan sendi-sendi untuk umatnya. Buku ini ingin menyahut seruan mantan Menteri Besar Kelantan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat supaya diadakan usaha menerapkan konsep berkebajikan hingga ke akar umbi. Hingga ke akar umbi. Mungkin buku saya ni pucuk dia, ranting-ranting dia.
Akar umbi dia tak ada lagi sebab baru nak tumbuh. Okey. Melalui seminar ini, seminar ini satu nyala rasa, nyala rasa untuk disemarakkan idea Tok Guru bahawa ini idea Tok Guru, negara kebajikan tidak sama dengan negara kebajikan. Itu motif buku saya untuk menerangkan idea Tok Guru tak sama. Buku Model Negara Berkebajikan ditulis mengikut prinsip dan hukum maqasid syariah atas kapasiti saya lah, untuk memberi garis kerangka pemikiran. Yang ini kita kena serah pada doktor-doktor kita, sebab mengikut garis-garis persyariatan. Adakah rangka pemikiran saya kemukakan mengikut garis persyariatan yang ingin menjaga maslahah dan menolak mafsadah? Okey. Sampai ke objektif buku saya tu? Sebab saya dah ajar anak murid saya. Jadi ini memerlukan idea sinergi. Sinergi ni memang bidang saya juga. Saya ada buat buku sinagogi keluaran Dewan Bahasa, dan sinergi ni dia ngam, dia ngam dengan maqasid syariah. Jadi kalau kita tengok rajah tu, idea rajah ini ialah daripada buku Al-Muqaddimah ataupun idea Ibn Khaldun. Iaitu kalau kita tengok transformasi paradigma yang nak di, yang tulisan hijau di situ tak terang, di sini terang. Yang tulisan hijau tu, transformasi paradigma, dia hanya boleh, bagi saya lah, direalisasikan dengan adanya negara berkebajikan. Kalau ikut Ibn Khaldun, sebab negara berkebajikan ini fungsi utama dia ialah mentransformasikan ekonomi dan kewangan mengikut paradigma syariah, iaitu dengan menurunkan mafasid. Iaitu mafasid ni ada tiga di sini yang besar: kronisme, spekulasi dan riba. Oh, ini tugas negara berkebajikan nak menolak ni macam mana. Kemudian nak menaikkan proksi maqasid syariah, iaitu daruri, haji dan tahsiniat. Hajiat dan daruriat tu dia adalah proksi saling bantu membantu. Zon pembangunan maqasid proksi ini ialah zon yang di mana komponen ini saling membantu sebagai mukammal atau mukammil, untuk mencapai mukammilat dia, iaitu al-wasatiyah. Biasanya transformasi bermula di bandar-bandar. Ini idea Ibn Khaldun, kerana di sinilah berkumpulnya tenaga-tenaga bijak pandai Islam, pemimpin-pemimpin utama dan golongan usahawan, korporat dari pelbagai sektor, sama ada sektor siasi, tijari, siasi ini sektor awam, sektor apa ni? Tijari, sektor perdagangan, ijtimai, sektor swasta, kata, lebih kurang gitulah, untuk membangun sistem ekonomi dan kewangan negara. Jadi peranan ni, pemain-pemain utama ni sangat pentinglah di mempunyai minda tentang negara berkewajikan. Status yang diberi kepada, sebagai contoh, status yang diberi kepada Kota Baru Bandaraya Islam atau Kota Baru, saya ulang dua kali pula, Kota Baru Bandaraya Islam tu sesuailah dengan fokus Ibn Khaldun tadi, supaya Bandaraya Islam ni menjadi pusat transformasi untuk membangunkan ciri-ciri negara Islam, iaitu negara berkebajikan. Ini sebagai info saja. Itu nilai-nilai teras yang nak ditegakkan oleh
Majlis Kota Baru Bandaraya Islam ialah pertama keilmuan. Pertama keilmuan. Yang kedua kepatuhan ataupun penguatkuasaan itu. Yang ketiga kebersihan, tazkiyah. Yang keempat kebajikan, ada di situ kebajikan. Yang kelima dah ada semua tu, insya-Allah lah dapatlah kita kesejahteraan. Jadi rupa-rupanya kesejahteraan ni harganya terlalu mahal. Harapkan kita dapat nilai yang global. Nilai yang global. Jadi di sini saya nak menerangkan konsep zon pembangunan proksi dengan lebih lanjut. Kita lihat di situ, zon pembangunan proksi ini terbagi kepada daruriyat, hajiat dan tahsiniat. Kita ada paradigma harga akhirat kat situ, pahala, dan paradigma dunia, harga dunia dan sebagainya digabungkan dalam paradigma apa ni, kita panggil syariah. Kita lihat di sebelah sini, di sebelah kalau sana kiri ya, di sebelah kiri tu kita lihat polis, sebagai contohnya polisi subsidi. Polisi subsidi ni adalah satu yang daruri kerana subsidi ni diambil daripada cukai. Cukai tu wajib, sama ada cukai zakat ataupun cukai biasa tu, pendapatan dan sebagainya, cukai hasil. Dia ni akan dipindahkan. Kesan pindah langsung, diambil secara langsung dan dipindahkan kepada golongan yang memerlukan. Jadi dia ada kesan di situ, kesan pindah langsung. Kemudian polisi infak misalnya, sebagai contoh. Itu adalah keperluan tahsiniat. Korporat-korporat, orang berada dan sebagainya, mereka juga bertanggungjawab untuk memastikan al-wasatiyah ini di samping kerajaan. Ini adalah kesan pindahan tak langsung. Kalau kita tengok garis kepuasan T1, T2 itu, kalau dia pindahkan infak itu kepada pihak yang berkenaan, maka T kepuasannya akan meningkat. Jadi kepuasan di sini ialah kerana menyumbangkan harta lebihan kepada pihak-pihak yang tertentu. Kemudian kita lihat di sini, di luar daripada zon pembangunan proksi itu, di sini kita lihat ialah sifat kerekut. Sifat kerekut yang dicela oleh Allah SWT berada di sini, di luar zon pembangunan proksi ini. Kerana harta itu terbeku di situ, dia banyak harta dan sebagainya tapi tak digerakkan harta itu. Itulah satu sifat tercela dalam Islam. Ada ayat Quran dia kalau kita lihat. Kemudian di ujung sini, di mengatasi pada tahsiniat tadi, itu pun tercela juga, iaitu pembaziran, pemborosan. Oleh kerana terlalu kaya dan sebagainya, dia boros, maka dia masuk dalam kawasan ini, terkeluar daripada zon pembangunan proksi maqasid tadi. Jadi Islam menghendaki kita berada di dalam zon tersebut dan bergelagat, bertingkah laku mengikut maqasid syariah. Kesan kesan subsidi, kesan infak, semuanya menuju ke arah hajiat, dimensi hajiat, iaitu di tengah-tengah tu. Kemudian dia akan merapatkan lagi jurang, semakin lama semakin rapat, menuju kepada C2 dan sebagainya. Inilah konsep yang saya dah fikirkan. Saya dapat daripada buku yang dikarang oleh Profesor Umar Chapra, diperkaya oleh Surtahman Kasim dan sebagainya. Jadi saya pun masuk di sini konsep maqasid syariah mengikut itu perspektif zon pembangunan proksi. Jadilah begini satu kerangka teori. Zon pembangunan proksi bermaksud yang tiga tadilah, komponen yang tiga dalam maqasid yang saling bantu-bantu tadi untuk membentuk keperluan hajiat, wasatiyah tadi. Bermaksud fungsi komponen-komponen proksi maqasid syariah
yang saling bantu-membantu antara satu sama lain, dia mempunyai kejelikitan. Kejelikitan, vivacity ke apa dia panggil, kejelikitan dalam mempertahankan dasar alwasatiyah dalam pelaksanaan sistem ekonomi dan kewangan negara berkebajikan. Ini proksi masalah maqasid syariah, keperluan daruriyat seperti zakat dan cukai yang dipindahkan sebagai subsidi, keperluan hajiat ini dimainkan oleh kerajaan dengan aktifnya untuk memastikan bahawa alwasatiyah itu menjadi indeks keberhasilan utamalah, KPI kepada negara berkebajikan, dan implikasinya ke atas pembangunan negara dalam mengawal kejelikitan semua faktor, semua sektor pemodalan dan kewangan untuk keperluan rakyat dan negara. Kemudian keperluan tahsiniat seperti infak fisabilillah, sedekah, wakaf dan lain-lain bayaran pindahan tak langsung untuk melengkapkan lagi keperluan unit-unit dan prasarana pembangunan sosial dan insaniah. Profesor Muhammad Mubarak telah mendefinisikan fungsi kebajikan sosial mengikut roh maqasid syariah, bahawa pengeluaran dan untung dalam sistem Islam adalah cara, bukan matlamat. Ini berbeza dengan definisi model barat. Tenaga penggerak dalam sistem ekonomi konvensional ialah untung. Tetapi dalam sistem ekonomi Islam, ia adalah penggerak, dia adalah kebajikan. Untung tu termasuklah cara. Bila dapat untung, jangan lupa bayar zakat dan sebagainya. Itu roh maqasid syariah. Okay. Di sini juga saya paparkan di sini tentang satu konsep. Ke bawah sikit. Yang membezakan fungsi syariah ni dengan sistem yang lain, mula-mula ekonomi ni dia angka tunjuk dia untuk membezakan ialah menggunakan dua parameter, iaitu kadar pertumbuhan dan juga peratus per kapita di sebelah menegaknya dan per kapita di sebelah mendatangnya. Ekonomi yang nak mengejar pertumbuhan dengan menggunakan kuasa pasaran tu akan membentuk aliran kapitalis. Tetapi pada masa yang sama, kita lihat agihan equity pendapatan itu adalah rendah walaupun ekonominya, pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Okey. Kemudian kalau tengok yang sosialis pula di sebelah sini, sosialis, dia tak kira asalkan equity itu tinggi walaupun kadar pertumbuhan ekonomi tidak ke mana. Kemudian aliran pragmatik sosialis dan kapitalis, dan di sinilah fungsi maqasid mengawal garis wasatiyah. Jadi pada saya, wasatiyah ni adalah anak panah putih tu yang berusaha untuk merapatkan ekonomi dan kewangan tu ke garis yang saksama, the line of equity 45 degree tu. Dan bagi saya, sebagai penulis buku tu, line itu adalah simbol wasatiyah. Jadi ini satu teori juga ni, teori maqasid. Al-wasatiyah dari segi perspektif ekonomi, al-wasatiyah merupakan mukamilat. Dari segi sinerginya kita panggil nilai penuh yang nak dicapai sebuah negara kebajikan. Okey. Ia menjadi tarikan kecenderungan ke arah keseimbangan, iaitu kecenderungan memusat. Bila keperluan-keperluan proksi maqasid atau mukammal melengkapi antara satu sama lain, manakala komponen-komponen mikro mukamil di dalam tiap-tiap mukamal tadi juga menjadi proksi masing-masing dalam melaksanakan dasar tersebut. Jadi itulah saja dia punya thesis, dia punya intipati pada buku saya ni. Tapi kalau tengok buku saya itu tebal, tak boleh nak dihuraikan secara khusus lah. Hanya saya buat tu khusus untuk sebenarnya untuk pelajar-pelajar saya yang mengikuti sistem
modal dan kewangan. Jadi saya rasa tuan-tuan semua dapat gambaran secara umum tentang isi kandungan buku saya, walaupun belum beli lagi buku saya tu. Kemudian sebelum saya berakhir sebagai penulis buku yang dijadikan bahan perbincangan dalam wacana kali ini, saya terlebih dahulu mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penaja, iaitu Rustia Penerangan Kerajaan Kelantan Darun Naim dan pihak penganjur bersama serta pihak Yayasan Islam Kelantan, pihak pengurusan tertinggi KIAS, semua ahli panel dan jemputan dan semua para peserta seminar di atas kehadiran. Jasa baik dan sokongan yang diberikan dalam menjayakan program seminar ini, hanya Allah jualah yang akan membalas jasa baik tuan-tuan dan puan-puan. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.